dia. Lebih baik gue mati, Liz. Enggak, Rey. Sebenci-bencinya aku sama kau, aku gak mau kalau kau mati. Kenapa lo kayak gini ke gue, Liz? Gue gak butuh dikasihani. Lepasin gue, Liz. Raini! Sesuatu enggak? Enggak. Ih, masa enggak denger sih? Itu banyak orang teriak loh. Eh, iya gue denger. Kesana yuk. Itu kenapa ya pada teriak-teriak? Ih, ramai kali, nggak nampak. Sebelah yuk, ayo. Minggir weh, ada ibu. Si Raininya itu. Pak, cepet pak, panggil ambulan. Aduh, saya nggak bawa HP, bu. Pak Joko, bapak aja yang nelpon, pak. Waduh, tapi pulsa saya dikit, pak. Gak apa-apa, pak. Coba aja dulu, ini darurat. Pulsa Anda saat ini. Permisi, boleh minggir bentar gak? Makasih. Ya ampun, Raini. Aduh, masih hidup gak ya? Aduh, banyak kali lagi darahnya. Maksudnya? Salah orang, Jir. Loh, mana nih si Maki? Hah? Woi, Maki, kok jauh kali kau? Hah? tahu gak sih, kupikir kau tadi lo yang di sampingku. Ku tanya lah tadi, kok seneng apa sedih kalau Reni mati? Kaget deh, Jir. Serius kau bilang kayak gitu? Itulah kau, gara-gara kau ini. Malu kali aku. Kacau. Ayo cepat, suster.
Baik semuanya, silahkan kembali ke kelas kalian masing-masing ya. Raini dibawa ke rumah sakit dulu. Ibu yakin Raini pasti akan baik-baik aja. Jadi kalian jangan khawatir ya. Kalian doain aja yang terbaik untuk Raini. Ayo Pak. Perhatian, untuk semua murid diharapkan masuk ke kelas masing-masing. Jangan ada yang keluar. Semuanya kembali ke kelas. Gak dengar kalian? Semua murid diharapkan masuk ke kelas masing-masing. Jangan ada yang keluar. Terima kasih. Ayo. Kami duluan ya, Liz. Sal, menurutmu Raini jatuh karena apa? Mana lah aku tahu, dari tadi aja aku samamu. Sumpah aku jadi merasa bersalah, anjir. Itulah kau, suaramu pun yang besaran. Apa sih orang bukan aku aja, kalian pun juga. Ya tapi suaramu yang paling gede, jadi sakit hati dia kan? Matilah kau, OTW di penjara lah kau. Ayo kau. Ih, jangan kayak gitu, kenapa? Ih, kalian ini loh. Ya kan yang di sana cuma ada si Elis. Itu si Elis. Apa jangan-jangan si Raini didorong Elis ya? Enggak mungkin lah. Elis enggak sejahat itu kali. Ya, siapa tahu? Kayaknya si Raini emang bunuh diri deh. Karena kan semua udah pada tahu rahasianya. Jadi dia malu, terus dia bunuh diri deh. Masuk akal kan? Ya tapi masa cuma gara-gara itu dia sampai bunuh diri sih? Kan enggak masuk akal. Ya mungkin ada masalah lain yang kita gak tahu. Udahlah, kita doain aja. Semoga tuh anak selamat. Jangan sampai kita semua kena gara-gara dia. Liz, coba ceritain kenapa si Raini bisa jatuh. Dia bunuh diri atau gimana? Jadi sebenarnya hari ini Bapak hanya mengajar sebentar ya, karena waktu kita tinggal sedikit. Jadi hari ini Bapak cuma mau ngebahas ulang materi sebelumnya. Maaf, Ibu dan Bapak tidak diperkenankan masuk. Dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Hei, mesum. Bisa-bisanya ya di situasi seperti ini Bapak mengambil kesempatan. Maaf Bu, saya kira tadi Ibu butuh kehangatan, makanya saya pegang. Kehangatan, Bapak kau kehangatan. Aduh. Selamat siang. Apakah benar ini dari keluarga saudari Raini?
Megan. Dengerin aku dulu. Megan. Ayo pulang, Sal. Itu si Megan. Megan. Gimana keadaan Raini, Bu? Raini udah selesai dioperasi, tapi Raini belum sadar, Nak. Kata dokter dia mengalami koma. Tapi Raini bakalan baik-baik aja kan, Bu? Dia pasti sembuh kan, Bu? Dokter masih belum bisa pastikan kapan Raini akan sadar, tapi kita berdoa aja ya, Nak. Semoga ada keajaiban dari Tuhan. Terus orang tuanya Raini gimana, Bu? Apa mereka udah tahu? Soal itu, Ibu tadi baru dapat kabar kalau ibunya Raini meninggal setelah mendengar keadaannya Raini. Nanti Ibu akan umumin di grup kelas. Kita bakal bantuin pemakamannya ibunya Raini. Apa? Mana Kak Elis? Kok belum pulang-pulang dia? Udah jam segini loh. Hah? Iyanya? Gak ada dia di kamarnya? Gak ada. Udah ku cari-cari. Gak dapet. Di bawah kasur pun juga gak dapet. Elis! 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 Hei, di mana Nyana itu? Ambilkan dulu HP Mama. Di mana? Carilah di dalam, cepat. Emanglah si Elis ini, bikin orang khawatir aja. Di mana, Ma? Oh, itu. Ini, Ma. Aduh, nelpon siapa ya aku? Si Joshua-nya? Bukanlah. Oh iya, si Megan. Aduh, aku gak diangkat ya. Padahal berdering loh. Coba Kak Maki. Oh iya ya, si Maki. Ih, sayang, tunggu. Rasa ini. Ah, api! Ah!
bisa dikeluarkan aku dari kakak. Mana sih Kak Elis ini? Bikin orang khawatir aja pun. Halo Bu. Halo Nak, sama Elisnya kau? Loh, enggak Bu, Makida pulang dari tadi siang. Mananya si Elis itu? Belum pulang juga loh dia dari tadi. Masa iya Bu? Tadi dia sekolahnya. Aduh, gimana ini anak? Bisa minta tolong dulu carikan si Elis itu? Aduh, takut kali Bu loh. Iya ya Bu, aman. Tenang aja Bu. Udah ya Bu, tamatin dulu. Iya. Mama. Najisnya, ya ampun. Itu loh si Elis, belum pulang juga kata mamanya. Kayak mana ini? Di mana dia? Masa iya? Masa enggak? Iya loh cok, makanya itu ayo kita cari. Siapa tahu dia masih di sekolah. Yaudah ya cepat. Woi, tunggulah. Pulang aja ya Maki, takut kali aku loh. Katanya ya, sekolah kita tuh bekas rumah sakit, gak takut kau? Penakut kali lah kau, mau bekas kuburan lah, puskesmas lah, rumah sakit lah, gak peduli aku. Alah, sok kali kau. Bacot lah kau Sal, kau pikirkan dulu si Elis itu. Mana mungkin lah dia berani di sekolah ini sendirian, kau tengoklah mana ada satupun orang di sini. Ya makanya itu kita cek, siapa tahu dia di dalam sana. Elis, di mana kau? Elis, kami kesini menjemputmu. Elis! Ayolah masuk. Kalau di sini terus mana akan dengar dia? Ya ayolah cepat. Bercepat pulang kita. Tapi kalian duluan. Hah? Mama. Ih, jangan deket-deket napa? Bok kali kau loh. Belum mandi aku. Ih, jorok kali lah kau jadi cewek. Dingin loh air di rumahku. Alah, alasan kau. Elis! Tumben kau berani Maki. Biasanya. Alah, gini doang pun. Nyali kau tuh lah yang kecil. Mama! Apa itu? Ih, kau ngagetin aja loh. Enggak, aku pingsan kau buat. Takut loh. Coba kau cek situ. Malah disuruh cek. Udah tahu orang takut. Kau lah, kau kan berani. Cepatlah, kau kan bau. Jadi mana mau setan deketin kau? Tahu dari mana kau kayak gitu-gitu. Cepatlah, Sal. Enggak. Si Elis, di mana dia? Iya udah, ya pulang. Kalau nggak ada ya udah. Ayo. Lebaynya, ya ampun. Apa itu? Ini kucing goblok. Katanya berani, gini doang kabur. Maki. Emang aku salah apa ya, Kak? Anjir! Aku malas lagi kesana lagi! Gak mau aku lagi kesana! Mana banyak kalian itu di sana! Hei, kenapa kalian? Tadi
Hantu. Masuk ke dalam, Cok. Gak mau sumpah, aku kesana. Sekolah kita emang angker, Cok. Kok masih mending, anjir? Kok kaget karena kucing? Aku lo beneran lihat, anjir. Di depan kelas kita melayang. Kau ini ninggalin orang aja. Katanya berani. Terus? Gimana? Gak ada si Elis? Ya gak ada, Bu. Setan yang ada. Kami udah cari, Bu. Sampai ke kelas-kelas. Gak ada. Lagian gak mungkin lah si Elis di sana. Di sana lo gelap. Gak ada cahaya. Terus? Di mana si Elis? Kak Elis. Oh iya, Bu. Tadi di sekolah Raini sama Elis berantem, Bu. Mampus kan lo? Terus waktu mereka berantem, si Raini langsung pergi. Kami gak tahu dia mau kemana. Terus si Elis langsung susul Raini dong. Ya udah, kami ikut susul juga. Tapi waktu kami udah nyampe, si Raini udah tergeletak di lantai 2 depan perpus. Mama. Ih, jorok kali lah anak ini. Cuci kolormu sana. Jadi sampai sekarang kalian gak tahu kenapa Raini bisa jatuh? Itu loh, Bu. Aku masih gak yakin si Elis yang ngedorong. Gak mungkin lah, Cok. Gak sampai segitunya lah. Ya terus, kalau bukan dia siapa coba? Kan yang tadi sama Raini itu cuma dia. Ya kenapa dia merasa bersalah kalau bukan dia pelakunya? Kau tahu sendiri kan, si Elis tuh gak suka sama si Raini. Ya bisa jadi dia yang... Maki! Kok kau tega ya kayak gitu? Dia teman kita! Bisa-bisanya ngomong kayak gitu depan mamanya. Itu Elis! Gini, hampir copot jantungku kau buat. Aku ngantuk. Itu Kak Elis. Kak Elis, dari mana aja kakak? Aku baru pulang, kami dari tadi nyari-nyari kakak loh. Kenapa kakak? Kak Elis. Elis, buka pintunya, Elis. Gini, kenapa kau? Ayo cerita sini. Mak, kenapa Kak Elis? Diamlah kau dulu. Elis! Bu, coba selesai aja, Bu. Elis, buka pintunya, Elis. Kami mau ngomong. Bentar aja. Elis, kau dengar kan? Gak dikuncinya dari tadi. Ini salahku. Elis. Elis, kok kenapa, Elis? Ceritalah, Elis, janganlah kayak gini. Ini salahku. Enggak, Elis. Kami tahu kau enggak salah kok. Tapi kau cerita dulu sama kami apa yang terjadi. Iya, kau dari mana aja? Kau baru pulang. Kami dari tadi nyariin kau loh. Lepasin, Liz! Enggak! Rey, kau udah gila ya?
kenapa-napa. Eh, Reni gimana ya sekarang? Kalian udah dapat kabar belum? Belum. Iya loh, serius. Iya, aku jadi merasa bersalah karena ikut nyorai dia kemarin. Semoga dia nggak apa-apa lah ya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ibu mau ngasih tahu ke kalian semua bahwa ada kabar duka dari salah satu teman kalian. Jangan-jangan Raini? Anak-anak tenang dulu. Jadi, berita duka itu datang dari ibu teman kalian, Reini. Jadi, Bu, Reini gimana? Iya, Bu. Reini selamat kan, Bu? Iya, kalian tenang dulu ya. Kalau Reini, dia baik-baik aja. Cuman dia belum siuman, jadi dia harus dirawat inap dulu di rumah sakit. Jadi kita doakan aja yang terbaik untuk Reini. Nanti menjelang pulang, ibu akan kabarin kalian kapan kita ke pemakaman ibunya Reini. Sekali lho, Bu. Mana ada susah. Tinggal hitung apelnya loh. Nanti kalau udah siap, dikumpul ke depan ya. Mampus aku. Eh, Tan, tengok apa punyamu. Sekali aja. Ah, kau nengok-nengok terus. Cari sendirilah. Please lah, Ton. Sekali aja. Baru tuh nggak lagi. Gak. Cepatlah, Ton. Nggak teman lah kita. Ya udah sih temanku lo bukan kau aja ya kan Ki. Nanti kita mabar ya. Yes. Anjir, cepatlah Ton. Gak, blek. Teman, nanti kita pulangnya agak cepat ya. Soalnya aku disuruh mamaku pulang cepat. Mau kemana kau? Gak tahu, enggak ada dibilang ya. Cuma disuruh cepat aja. Kalau enggak nanti dipotong uang jajanku. Ya ya ya. Iya. Yeay. Ya, waktu kita udah habis. Kita lanjut minggu depan ya. Ayo teman, cepet. Aduh, susah kali lah gara-gara ada sepeda besar ini. Aduh, siapa sih yang punya sepeda ini? Gede kali lah. Oh my god, what the hell? Mampus, orangnya datang, Cok. Woi, Karin, naik cepat. Karin. Hidup. Hah? Sok kali kau disuruh gonceng pun gak mau.
udah bocor. Gimana ini? Itulah gara-gara kau, teman. Aku terus. Gimana ini? Itu si Aldi. Aldi! Aku duluan ya, teman, di darurat. Kau minta tolong aja sama Tony. Ih, apalah. Dadah. Ayo Aldi. Aldi. Kutonjok lagi kok baru tahu. Aku dulu nih teman. Itu Tony udah datang. Dadah teman. Ada yang bisa dibantu, cantik? Cepatlah, lambat kali kau, udah mau hujan loh. Diamlah kau, udah minta tolong juga. Belok mana nih? Kanan. Jauh kali lah rumahmu. Suka-suka bapakku lah, kau ngatur. Stop! Ih, kan kelewat. Yang mana sih rumahmu? Itu loh. Picek-picek. Oh, itu. Ya selo lah. Makasih ya, Aldi ganteng. Najis. Mama! Ma, ayo pergi. Mama! Ma! Mama! Mana sih mama nih? Katanya suruh cepat. Malah ditinggal, lihat kali lah. Mama! Mama, mana sih mama ini? Kok aku ditinggal? Kenapa kau? Loh, mama? Kukira mama ninggalin aku. Ninggalin apa? Orang mama dari warung. Oh. Cepatlah, ganti bajumu, biar pergi kita. Emang kita mau kemana, Mak? Ke mall, ke hotel, kebun binatang, berenang, pantai. Iya, Mak. Banyak nanya kau. Cepat aja lah. Yeay, 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 yeay. Rey. Rey, cepat sembuh ya. Aku tahu ini gak mudah buat kamu. Tapi aku yakin kamu pasti bisa ngelewatin ini semua, Rey. Jesus, lover of souls, I beseech thee, by the agony of thy most sacred heart, and by the sorrows of thine immaculate mother, wash clean in thy blood the sinners of the whole world who are to die this day. Remember most especially the soul I spiritually adopt, with the intention of entrusting them to thy shepherd's care. I beseech thee for the grace to move this sinner, who is in danger of going to hell, to repent. I ask this because of my trust in thy great mercy. If it should please thy majesty to send me a suffering this day in exchange for the grace I ask for this soul, then it too shall please me very much, and I thank thee, most sweet Jesus, shepherd and lover of souls. I thank thee for this opportunity to give mercy and thanksgiving for all the mercies thou hast shown me. Heart of Jesus, once in agony, have mercy on the dying. In the name of the Father, and of the Son, and
and of the Holy Spirit. Amen. Sedih kali, Bang. Ibu tenang ya di sana. Raini pasti cepat sembuh. Raini pasti cepat sembuh, Bu. Raini pasti cepat sembuh. Megan. Gini dari ujung loh. Sisa satu suruh minggir. Sal, geser kok Sal. Sesak kali ini loh. Geser kemana lagi, ampun. Kok tengok aku ini udah gepeng kayak ikan asin. Sabar ya Sal, aku juga ini udah gepeng. Hei, jangan kau pegang-pegang itu. Marah bapak itu nanti loh. Maaf ya pak, emang rada-rada anakku ini. Gak apa-apa Bu, santai aja. Ayo Bang, goyang. Jangan malu-malu. He-ah. Anjir, mantap kali lagunya. Asik, mantap kali goyanganmu Bang. Bisa lah nih kusawer. Mau gak kusawer Bang? Mumpung banyak duitku. Ya maulah deh, apalagi pakai nanya pula kau. Tapi kusawer goceng Bang, mau gak? Goceng dapat apa lah? Cemananya kau dek. Ya udah kalau gak mau. Apalah dek nih, katanya banyak duit. Gini-gini kami juga mahal loh dek. Apalah tangan anak nih, gak bisa diem dari tadi. Aduh, maaf ya pak, emanglah anak saya ini susah kali dibilangin. Iya bu, gak apa-apa. Mak, mama, tengoklah di depan ada orang gila keluar-keluar lagi lidahnya. Gak boleh ngomong gitu. Kan orang yang pernah ngeje aku gara-gara aku beli sama 1000. Awas aja kok ya. Ngapain di situ? Turun. Turun, Nak. Woi, sini kau kalau berani kuretakan ginjal kau. Sini, kau kan yang kemarin anak sombong itu. Oma, sini kau katanya di sama aku pecahkan kau sini. Karin, turun main kau. Main kau sama aku. Sopan kau ya, Nak. Ini cuma ngomong doang. Pengecut kali kau jadi orang. Si paling kaya. Mobil butut. Anjir, kaget aku. Lupakan aku. Bang. Mimpi buruk, oh dimana telah ku tancapkan duri tajam. Perlahan kau pun lupakan aku. Kau pun menang. Maafkan aku. Wah, keren-keren. Bagus Om suaranya. Nih Bang, keren Bang. Teruskan bakatmu. Om suaranya. Makasih. Jahat kali lah adekmu, Lis.
Pasti trauma abang itu. Terus gak mau lagi dia ngamen. Entahlah nih anak, gak bisa diajak kerja sama. Ada sepeda Nabi Adam, Cok. Itu Nabi Adam waktu kecil. Mak, siapa yang meninggal tadi? Diam kau. Kan aku nanya. Kamu nanya? Kamu nanya udah gak zaman lagi, Mak. Wah! Ini ruangannya, woi. Wah. Gila sih. Ruangannya mewah kali, anjir. Ada TV juga. Jadi pengen sakit juga. Amin. Bercanda, woi. Gini ke gue, Liz. Gue gak butuh dikasihani. Lepasin gue, Liz. Hah, Kak Raini. Kok bisa, Mak? Shhh. Raini bisa dengar kita gak ya? Kayaknya enggak lah. Katanya sih orang koma tuh kayak orang tidur. Loh, ya udah toh. Tinggal kita bangunin aja dia. Ya gak gitu juga konsepnya, Bambang. Tau kayaknya udah ketinggalan. Kak Balci dicekek. Hoi, mau kemana kalian? Liz, aku tahu kau benci sama Raini. Tapi kenapa? Kok kau tega sih sama Raini sampai Raini koma kayak gini? Enggak gitu, Megan. Dengerin aku dulu. Ini pasti gara-gara kau kan? Sebenci itu kau, Liz, sama Raini? Enggak. Iya, ini emang salahku. Aku enggak bisa nahan dia biar dia enggak bunuh diri. Tapi dia emang... Enggak mungkin. Enggak mungkin Raini bunuh diri cuma gara-gara masalah itu. Pasti kau kan yang ngedorong dia? Semenjak Raini pindah ke sekolah kita, sikapmu tuh berubah, Liz. Hah, aku? Berubah? Kau yang berubah, Megan? Sekarang udah tahu kan? Apa alasanku selama ini ngelarang kau temenan sama Raini? Itu demi kebaikanmu. Raini itu cuma manfaatin kau, Megan. Masih bisa ya kau ngatain Raini padahal orangnya lagi koma di sana? Raini gak sejahat yang kau kira, Liz. Pasti dia punya alasan kenapa dia mau ngelakuin itu. Aneh ya? Udah jelas-jelas kau ditipu, masih aja ngebelain dia. Udah gila ya kau? Harusnya kau berterima kasih sama aku. Terima kasih kau bilang? Gimana bisa aku berterima kasih sama pembunuh kayak kau? Permisi, minggir. Kasih jalan. Udah puas nuduh aku. Iya, aku yang salah. Aku salah karena gak bisa nahan Raini waktu itu. Aku yang salah makanya Raini koma sekarang. Aku juga salah karena pernah nganggap kau jadi sahabatku. Kau emang bukan Megan yang dulu. Thank you.
Nanti ibu akan umumin di grup kelas. Kita bakal bantuin pemakannya ya. Nanti ibu akan umumin di grup kelas. Kita bakal bantuin pemakamannya ibu. Iya gue denger. Tunggu lu, tunggu. Ami. Kau jangan nengok aku. Gak ada mah. Gak ada, gak dapat. Gak ada, udah ku cari-cari gak dapat di balik ke sasur. Gak ada, aku cari-cari gak ada. Gak ada, udah ku dapat-dapat. Kakakku yang paling tidak ku cintai, di mana dia? Sumpah aku jadi ngerasa salah. Ih, jangan kayak gitu napa. Ih. Ih, apalah? Ih, apalah? Elis, dari mana aja kau nak? Mama khawatir loh. Janganlah kayak gini, hampir copot jantungmu. Kak Elis! Kenapa suara aku? Kak Elis! Teman, nanti kita pulang cepat. Agak cepat. Teman, nanti kita pulangnya agak cepat ya, soalnya mamaku disuruh aku cepat pulang. Teman, kayak aku disuruh pulang. Teman, nanti kita pulang agak cepat ya, soalnya mamaku disuruh pulang cepat. Teman, nanti kita pulang agak cepat ya. Itu kan tapas ya. itu kan orang yang pernah ngejek aku gara-gara beli 1000. Main-main pula kau sama aku. Oh, beraninya cuma ngomong, Dok. Main-main pula kau sama aku. Oh, mainnya cuma ngomong-ngomong. Cepat ya, cepat. Untung masih hidup. Hati-hati. Kebalik loh. Cepat ya, cepat. Aku untung hidup. Aldi sayang. Canda. Aldi! Sih. Aldi! Aku dulu aja teman, soalnya aku darurat. Dah ya. Dah ya. Prova dah. Aku duluan dulu ya teman. Itu Tony sudah datang. Sudah datang. Aku duluan dulu ya teman. Aku duluan ya teman. Wah. Aku duluan ya teman. Aku duluan ya teman. Itu Tony udah datang. Aku duluan ya teman. Aku duluan ya teman. Mengapa? Cepatlah lambat. Sumpah. Udah puas nuduh aku. Ya aku yang salah. Aku salah karena gak bisa nahan Rainy waktu itu. Aku yang salah makanya. Gimana sih anjir? Udah puas nuduh aku. Aku salah karena nggak bisa nahan Randy waktu itu. Aku juga salah karena pernah nganggap kau jadi sahabatku. Kau udah berbolahan jiwa. Iya, aku yang salah. Aku salah karena nggak bisa nahan Randy waktu itu. Aku yang salah makanya Randy koma sekarang. Aku juga salah karena pernah nganggap kau jadi sahabatku.